Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, sekarang mungkin saatnya kalian buang receiver parabola kalian. Karena kenapa? Yuk kita simak videonya. Saat ini Kavision sedang mengadakan promo yang menurut saya epic banget. Karena kenapa? Biasanya promo itu kan standar cuman sebulan, dua bulan gitu, maksimal tiga bulan. Tapi kali ini enggak, promo all channelnya 6 bulan. Oke, jadi mungkin ada yang belum paham, saya jelaskan dulu. Di sini saya sedang menjelaskan tentang promo dari Kavision atau Kavision. Kavision ini bisa untuk parabola mini seperti ini atau parabola jaring besar 7 feet seperti ini. Jadi untuk Telkom. Jadi bagi sobat pengguna parabola apapun intinya bisa pakai receiver Kavision. Promo ini berlaku dari tanggal 15 Maret sampai 30 April 2023. Jadi promonya pas banget nih menjelang lebaran sampai habis lebaran. Dimana orang-orang ya lagi banyak THR gitu ya. Jadi Kavision sedang mengadakan promo aktivasi menjelang bulan Ramadan. Jadi ini khusus sobat yang baru pasang parabola Kavision, yang parabola mini atau parabola jaring seperti ini. Itu bisa pasang parabolanya di satelit Parabola Depo, langsung WhatsApp aja. Kalau untuk parabola mini itu kisaran harga 750 sampai 850 ribuan, tergantung ukuran parabola mininya ya, karena parabola mini itu ada yang kecil banget, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Terus untuk parabola jaring biasanya kita pakainya yang 7 feet, yang jaring yang bolong-bolong gitu, dan itu harganya di atas 1 jutaan. Untuk perbedaannya, untuk parabola mini biasanya kurang cocok di wilayah kota hujan atau di pegunungan yang sering hujan, karena di saat hujan otomatis hilang sinyalnya. Jadi perbedaannya dengan parabola jaring itu mau cuaca apapun akan tetap bagus, siarannya lancar terus. Kalau yang parabola mini ya nunggu hujannya reda baru bisa nonton lagi. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana dengan sobat yang sudah punya parabola di rumahnya? Misalkan sudah punya parabola jaring, sudah punya parabola mini. Nah, untuk yang parabola jaring kan sekarang rata-rata di Telkom. Jadi, kalau sobat sudah punya receiver, misalkan receivernya entah itu merek sebelah atau bahkan receiver Kavision juga, menurut saya worth it sih kalau receivernya diganti dengan receiver yang baru ketimbang beli paket. Bayangin ya, beli paket juara 6 bulan itu bisa habis sekitar 1.200.000 ya, kurang lebih. Terus, atau mungkin ya kalau ada diskon ya, jadi bisa di bawah 1.200.000. Tapi kalau misalkan sobat beli receivernya itu kisaran receivernya 300 sampai 400 ribuan. Jadi menurut saya masih lebih worth it beli receivernya karena untungnya lebih banyak. Itu dia kenapa saya sebutkan di sini, kayaknya ini memang saatnya beli receivernya. Oke, jadi untuk receiver Kavision ini kan ada beberapa macam ya. Makanya untuk parabola mininya pun berbeda ya. Ada yang 750 ribu sampai 850 ribu, karena memang receivernya beda-beda. Ada receiver Gold, isinya Gardiner, Optus, dan LG Sat. Ada juga receiver Kavision yaitu Kartens K2000 dan Bromo C2000. Nah, ini yang akan saya jelaskan karena harganya juga beda-beda. Kita mulai dari receiver jenis Bromo C2000. Jadi ini gratisnya paket juara 120 hari, biasanya kan cuma 60 hari, bahkan awalnya dulu cuma 30 hari. Sekarang menjadi 120 hari, itu udah berapa ratus persen ya bonus nambahnya. Kemudian untuk paket Joe-nya 30 hari dan paket Joss 360 hari. Paket Joss ini adalah paket semua TV nasional plus paket hiburan-hiburan lainnya seperti dokumenter ada di sana. Jadi Joss banget isinya. Biasanya receiver Bromo C2000 ini untuk C-band ya, jadi parabola yang jaring Telkom. Tapi tenang aja, kalau sekarang rata-rata receivernya sudah hybrid, jadi bisa juga kok dipasang di parabola mini. Jadi mungkin ada sobat yang pakai parabola mini maunya ambil yang Bromo aja, itu juga bisa, tenang aja. Kemudian untuk channelnya memang ada sedikit doang ya perbedaan di channel C-band, Telkom, dan parabola mini Q-band. Jadi mungkin sobat nanti lihat aja brosurnya ya untuk perbedaannya, karena dikit banget. Selanjutnya kita bahas yang receiver Karten, ini dia juaranya nih. Jadi promo aktivasinya itu gratis paket juara 180 hari. Wow, 6 bulan, nggak nanggung-nanggung. Ini bisa dibilang juara itu all channel ya, hanya minusnya paling paket Jowo doang sebenarnya. Minus Jowo pun ini dapat 30 hari. Terus kemudian paket Joss-nya sama 360 hari. Ini Joss ya, bukan celing loh, beda. Jadi jumlahnya lebih banyak bonusnya. Untuk jumlah channel juga sama, walaupun memang Kartens ini diperuntukannya awalnya buat parabola mini Q-band, tapi tenang aja, dipasang di C-band itu juga bisa, karena decodernya juga sudah hybrid. Oke, kita lanjut, ini adalah receiver Gold, G-O-L, jadi singkatan dari Gardiner, Optus, dan LG Sat.
kali ini gratis paket juaranya. Ini juga panjang, tadinya kan ya cuman seminggu, sebulan gitu ya paling banter. Tapi kali ini 120 hari, jadi sama kayak Bromo jatuhnya ya. Terus paket jawanya 30 hari dan paket josnya juga 360 hari. Jadi memang bulan Ramadan ini istimewa banget ya untuk Kavision, di mana yang lain gak ada promo ya. Kavision udah ngejar promo duluan di awal, mantap banget. Terus untuk siaran yang didapat juga sama aja. Jadi mau receiver Bromo, Karten, dan Gol itu semua sama aja. Yang membedakan ya di C-Band sama di Q-Band, dan bedanya dikit doang. Itu doang sih perbedaannya. Oke, itu tadi informasinya. Kalau berguna silahkan di like, subscribe, dan komen ya. Terus bagi sobat yang sudah punya receiver di rumah, apakah mau ganti receiver Kavision yang baru? Silahkan absen di kolom komentar. Bagi sobat yang mau beli receivernya atau mau pasang baru, itu pembelian linknya ada di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.